Halo guys, ketemu lagi di kajian Sufi Tainment. Kali ini saya akan jelaskan tentang perjalanan spiritual. Apa itu perjalanan spiritual? Begini, kita bahas perjalanan dulu ya. Kalau Anda tinggal di Banda Aceh misalnya, melakukan perjalanan ke Medan, atau tinggal di Jakarta melakukan perjalanan ke Bandung, ataupun di katakanlah Jogja misalnya, melakukan perjalanan ke Surabaya. Setiap menit Anda berjalan, setiap meter Anda melangkah, Anda akan melihat hal-hal baru. Itu namanya perjalanan. Setiap titik yang Anda telah sampai, itu Anda melihat ada fenomena-fenomena baru. Jadi selalu ada pengalaman-pengalaman, penglihatan-penglihatan, informasi-informasi, rasa, dan berbagai macam kejadian yang Anda alami sepanjang perjalanan, dan itu selalu baru. Tidak ada pemandangan yang itu saja. Pasti Anda akan melihat orang baru, akan melihat sawah, melihat desa, akan melihat pegunungan, akan melihat kota dan sebagainya, sampai kemudian Anda tiba di tujuan. Itu namanya perjalanan. Itulah disebut dengan perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual adalah sebuah proses di mana jiwa Anda menemukan hal-hal baru setiap saat, melihat hal-hal baru setiap waktu, mendengar hal-hal baru sepanjang perjalanan. Berbeda dengan perjalanan material itu biasanya sangat membosankan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru misalnya. Ibadah yang dilakukan pada level material itu ibadah yang membosankan, karena memang tidak ada pengalaman. Sholat hari ini dengan sholat kemarin, dengan sholat seminggu yang lalu, atau sholat sebulan, setahun, ataupun 20 tahun lalu, itu tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada pengalaman apa-apa, tidak terlihat apapun, tidak terdengar apapun, dan tidak ada pengetahuan apapun, ya, selain hanya ritual fisik semata. Itu ibadah material. Sementara ibadah spiritual itu digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Jadi kalimatnya dimulai dengan maha suci, jadi menggambarkan sebuah situasi yang tidak biasa. Pengalaman spiritual memang seperti itu, sangat mencengangkan, karena itu semacam keajaiban, mukjizat, ataupun dimensi-dimensi esoteris yang memang sangat mengagumkan, hal baru. Jadi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi memang ada perjalanan terjadi. Jadi memang berubah suasananya. Secara spiritual memang berpindah tempat, berpindah rasa, sampai kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi yang diberkati di sekeliling itu. Jadi kalau spiritual Anda telah bertemu dengan sebuah energi cahaya yang sangat kuat, dengan burak, dengan ruhani sang mursyid atau ruhani sang Khidir atau Jibril, Anda akan berada pada tempat yang itu selalu diberkahi, akan selalu terjaga, terproteksi, selalu berada dalam pengawasannya. Dan kemudian linuriyahu min ayatina, itu yang disebut dengan akan selalu diperlihatkan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kebesaran-kebesaran. Jadi mata basirah kita akan dibuka, telinga basirah kita akan dibuka, sehingga mengalami mukhasyafah, memperoleh pengetahuan-pengetahuan langsung dari sisinya, atau disebut dengan ladunia. Innahu was-sami'ul basir. Jadi sesungguhnya mereka yang jiwanya sudah terkoneksi dengan ruhul muqaddasah Rasulullah, itu akan tersambung pendengaran dan matanya dengan yang maha tinggi, sehingga akan selalu mendengar dan melihat, memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang sangat agung dari sisinya. Itu disebut pengalaman spiritual. Dan para mistikus atau sufi sangat menginginkan pengalaman-pengalaman semacam Mi'raj ini yang bisa dialami anytime and anywhere. Jadi ini bukan pengalaman klasik bagi sosok Muhammad saja, tapi siapapun yang memiliki, mewarisi metodologi yang sama dengan Nabi, pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman
spiritual, dan ini tinggi sekali nilainya karena memang ruhani kita langsung yang melakukan perjalanan. Dan materi ini sebenarnya tidak akan pernah sampai kepada Tuhan, akan mandek dan terkubur di bumi. Hanya jiwa, hanya ruhani, hanya spirit kita yang bisa sampai. Dan tugas kita sebenarnya selama hidup ini, sebagaimana dilakukan para nabi, adalah memperjalankan jiwa atau ruhani kita supaya bisa sampai kepadanya. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.